Silakan. Ini online semua, Pak. Sebentar ya, Pak. Pak, gimana tadi, Pak, hasil sidang hari ini Baik. Jadi persidangan hari ini siogianya pemanggilan kedua terhadap tergugat. Namun berdasarkan relasi panggilan yang diterima oleh pengadilan, ternyata alamat yang dicantumkan oleh pihak penggugat sebelumnya tidak atau tidak ditemukan yang namanya Sarwenda tersebut, ya. Nah, yang ditemukan di situ tidak tertera dalam alamat tersebut, sehingga oleh majelis memerintahkan kepada kuasa penggugat untuk memanggil, menyerahkan kembali alamat baru kepada majelis untuk lakukan pemanggilan ulang. Berarti harus dicabut dulu atau enggak, Pak? Enggak. Bukan, cukup dengan revisi. Ada pergantian alamat baru. Oke, kalau untuk keduanya enggak datang itu? Ya, nanti masih kebijakan majelis apakah dengan di alamat baru tersebut, kalau seandainya masih memerlukan untuk dipanggil sekali lagi, itu dibolehkan sah-sah saja. Atau memang majelis langsung menganggap tergugatnya melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, itu nanti diserahkan sepenuhnya kepada majelis. Pak, untuk penggugat sendiri, prinsipalnya sendiri kan nggak datang, Pak. Itu kalau di persidangan diharuskan datang atau seperti apa sih, Pak? Kalau di dalam persidangan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan prinsipalnya. Ya, terkecuali majelis hakimnya memandang perlu supaya dihadirkan prinsipalnya di persidangan. Yang wajib itu sebatas dalam tahap mediasi. Kalau untuk hari ini, Pak, agendanya apa ya, Pak, sidangnya tadi? Tadi kan pemanggilan kedua. Namun pada saat pemanggilan kedua itu ternyata panggilan itu tidak ditemukan. Ya, alamat itu tidak ada yang bernama S tadi, itu enggak ada di alamat tersebut. Sehingga oleh majelis memerintahkan kepada kuasa penggugat untuk mencari alamat barunya. Berarti selama ini si Sarwenda nggak megang itu dong surat? Iya, barangkali ini juga tidak. Ya? Ya, barangkali mungkin dulu beralamat di situ, sekarang tidak lagi beralamat di situ. Jadi itu yang perlu dimintakan oleh majelis kepada penasihat hukumnya untuk mencari alamat baru tersebut. Sehingga dengan demikian pemanggilan itu bisa dilakukan secara sah dan patut. Berarti sidang berikutnya itu ketika alamat yang barunya sudah ditemukan. Iya, betul. Jadi nanti sidang yang akan datang, seminggu yang akan datang, sebatas penyerahan alamat baru dari kuasa hukumnya. Dengan alamat baru tersebutlah baru kita memanggil kembali pihak tergugatnya. Berarti dikasih tenggang waktu 1 minggu, Pak. Kalau misalnya setelah 1 minggu pun enggak ketemu alamat barunya, gimana, Pak? Ya, pasti ada. Nanti ada solusinya, pasti ada. Kalau tidak diketahui lagi alamatnya, ada mekanismenya, yaitu panggilan koran. Tapi mereka berdua udah mediasi belum sih, Pak, sebelumnya? Belum pernah. Jadi mediasi itu setelah kedua belah pihak lengkap dulu. Nah, setelah lengkap, lengkap dulu, baru diserahkanlah ini perkara ini kepada hakim mediator yang ditunjuk. Oleh mediator dipanggillah ini kedua belah pihaknya untuk dimediasi supaya gugatan ini berdamailah kedua belah pihak atau mencabut gugatannya, bisa jadi gitu. Pak, untuk penggugat sendiri nggak pernah hadir, apakah itu bisa mempercepat prosesi perceraian atau gimana, Pak? Penggugatnya sendiri nggak pernah hadir kan, Pak? Penggugatnya kan tidak ada kewajiban pada saat sidangnya. Kecuali mediasi, berarti kecuali mediasi itu harus hadir. Tapi berarti nggak berpengaruh sama prosesnya lebih cepat atau gimana, Pak? Nggak ada pengaruhnya. Kalau mediasinya pengaruh. Berarti kapan, Pak, dijadwalkannya mungkin? Setelah lengkap dulu pihak-pihaknya. Tapi pemanggilan berikutnya penegasan minggu depan ya? Pemanggilan berikutnya, saya ulangi ya, jadwal sidangnya akan datang. Pihak penggugat menyerahkan alamat baru. Dengan alamat baru inilah nanti kita kembali melakukan pemanggilan.
Jadi kita belum ada pemanggilan ini, ya, belum ada pemanggilan tergugatnya ini, karena alamatnya belum dikasih. Tapi berarti dalam prosesinya, prosesi sidangnya bakalan ada mediasi yang diadakan di pengadilan negeri sini kan Pak untuk RW ya, dan SW. Setelah pihak-pihaknya lengkap, itu wajib dilakukan mediasi. Pak tadi sedikit seperti singgung juga bahwa selama ini memang tidak pernah ada pencabutan gugatan ya Pak ya? Ya. Atau seperti apa? Tidak pernah. Kita belum pernah baik secara lisan maupun secara tertulis tidak pernah menerima surat pencabutan. Dan senyatanya tadi kan kuasa penggugat hadir. Ya berarti kan tidak ada itu pencabutan itu. Oke, gitu aja ya. Baik. Oke, terima kasih. Ya, makasih ya, Pak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grit.